Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, sekejap. Lama sudah kita tidak membuat rakaman video. Okey, hari ini 2 hari bulan 1 tahun 2014. Sekarang jam 3.26 minit pagi. Okey, alhamdulillah semua sihat. Alhamdulillah Tok di sini sihat. Cuma ada bersin-bersin, mungkin nak sesama mungkin lah kan. Baik, pada kali ini kita akan membincangkan, bukan membincangkan, Tok nak bagi tahu sebab kita tak ada perbincangan di sini, Tok seorang dia bercakap. Okey, jadi ada beberapa perkara yang ingin kita sampaikan kepada semua pelanggan dan juga sahabat serta murid-murid Tok Majibi sekalian. Alhamdulillah. Baik, perkara yang pertama, kita ada sekitar 6 tajuk di sini. Perkara pertama berkaitan dengan qadam. Jadi mungkin pernah sebelum ini kita membicarakan ataupun menyampaikan berkaitan qadam. Apakah qadam, daripada mana datangnya, apa pula perbezaan qadam, berapa banyak jenis perbezaan qadam yang termaktub di dalam fahaman perguruan kita. Jadi masing-masing perguruan mempunyai fahaman masing-masing dan pendapat itu semuanya diterima. Jadi di dalam, habis kalau kata semua terima, mana satu yang betul? Jadi di sini tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah, kerana kita tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Jadi pengetahuan manusia adalah terbatas dan tidak mencakupi sehingga ke seluruh semesta. Jadi tuan-tuan, puan-puan, cik-cik dan abang-abang serta adik-adik sekalian, item di dalam kumpulan, di dalam permaharan kumpulan Tok Mat GB, okay, Tok Mat GB itu sendiri bukanlah satu nama tapi adalah satu jenama pada masa sekarang. Ianya Tok Mat GB adalah satu jenama kita pada masa sekarang. Okey, baik. Berkaitan dengan qadam, di dalam permaharan kumpulan Tok Mat GB, permata-permata yang ada, kita boleh katakan 99.90% adalah item-item alami ataupun semula jadi. Tidak kira sama ada daripada hasil penarikan kita, hasil penarikan daripada rakan-rakan yang ataupun murid-murid ataupun sekutu kita yang berkemampuan, dan hasil daripada barangan-barangan permodalan, dan kesemuanya adalah, kita boleh panggil 99.90% adalah semula jadi. Jadi apa perbezaan item semula jadi dan pengisian? Sedangkan sebagai contoh, kita ambil satu spesies batu, ada dua, batu A dan batu B, tetapi dalam spesies yang sama. Satu dipanggil alami dan satu dipanggil isian. Jadi tuan-tuan, batu alami daripada muka bumi, datangnya daripada muka bumi. Dia takkan datang daripada mana-mana tempat yang pelik-pelik, daripada tempat yang bukan-bukan. Ianya tetap daripada bumi kita. Cuma benda tu mungkin digali, mungkin menggunakan teknologi yang lebih canggih oleh orang alam gaib ataupun makhluk yang bernama orang bunian ataupun orang kebenaran ini. Mereka menggunakan teknologi-teknologi yang tertentu dan memudahkan urusan kerja kita. Namun item-item yang diperolehi tetap daripada muka bumi Allah Subhanahu Taala. Cuma kita tak tahu daripada mana ianya dicari gali, dikorek, diproses dan di mana, kita tak tahu. Okey. Semua itu adalah kuasa dan juga kebesaran Allah Subhanahu Taala. Jadi jika anda berani untuk menyangkalnya, sila menyangkalnya, dan untuk rasa orang yang menyangkal kekuasaan Allah Taala adalah di dalam golongan-golongan orang yang pandai. Jawab, tahu jawab meh? Okey, tahu jawab sendiri. Baik.
Item semula jadi daripada dalam tanah, kita dapat memang macam itu. Sama ada orang punya bagi kita dah siap canai ataupun dia dah bagi raw pada kita atau macam mana. Dah siap macam tu, kita dapat, kita campak. Kita dapat, kita campak. Kita dapat, kita campak. Campak dalam dulang lah, ke campak tanah. Kemudian balik rumah, kita kodkan, kita snap gambar, terus kita masuk dalam kita punya tempat simpanan ataupun store batu. Then apabila orang beli, terus kita maharkan. Tak ada kita nak pegang gini, nak baca, tak ada. Itu nama dia adalah item alami. Jadi ada setengah orang tanya, Tok, takkanlah barang ni memang semula jadi. Takkanlah tak ada pantang langsung, ya Allah. Allah Ta'ala dah bagi kelonggaran yang teramat sangat. Kenapa nak pertikaikan? Okey, batu. Mana batu ada? Ada contoh batu? Tak ada pula contoh batu sini. Hah, besi kursan ni. Besi kursan, bukan. Batu kursan ni. Batu kursan ni. Baik. Datangnya tadi daripada mana? Datang daripada tanah. Datang daripada muka bumi. Bawah bumi. Maksudnya di bawah tapak kaki kita. Di bawah tapak kaki binatang. Jadi tempat yang diperolehi batu raf tersebut ataupun batu spesimen tersebut adalah kadang-kadang daripada tempat yang babi pernah lalu. Kita ambil tu benda yang kotor, tempat yang babi pernah berak, tempat yang manusia pun pernah kencing. Itu pada zaman kini. Kalau zaman dulu-dulu entah apa, mungkin dah dibuat lubang tandas kawasan tu. Orang dulu buat lubang tandas, kita tak tahu. Tetapi kenapa apabila benda tu kita korek keluar, auranya masih lagi terpancar? Jadi kenapa kita nak memberatkan benda tu? Kan kita dah cakap barang alami, so alamilah. Tak payahlah nak cari pasal. Orang kata nak cari pasal, benda dah senang nak kita nak jadi susah. Nak pantang itu, nak pantang ini. Sebelum-sebelum ni kita cakap di dalam blog, kalau boleh jangan dibawa masuk ke dalam tandas. Bukan, kalau boleh jangan terkena udara tandas. Masuk dalam poket, tak apa. Kalau boleh jangan dibawa melawat orang meninggal. Jangan pula awak yang tak melawat kan. Batu tu tinggal dalam kereta, awak berjalanlah pergi melawat orang meninggal ataupun jenazah. Tak ada masalah kalau kata terbawa sekalipun, tidak ada masalah. Tetapi auranya sedikit akan berkurangan. Namun dalam kadar-kadar yang tertentu, ianya akan pulih dengan sendirinya. Itu kalau barang alami. Ya tuan-tuan, perempuan, cici, adik-adik dan kakak-kakak. Jadi kalau kata sesuatu barang itu isian, barang alami, barang yang sama juga dibagi pada orang pandai, kan? Bagi pada tok-tok tak bolehlah. Tok bukan pandai, tok bodoh aja. Orang lainlah lebih pandai. Pegang. Dia baca-baca-baca kan dia isi. Kau nak isi apa? Buatlah. Manis ke, pelaris ke, apa ke kan? Okey. Guru pun buat mengikut niat. Menggunakan kalimah. Dan niat. Itu item memang ada pantang. Tak boleh bawa masuk tandas. Jangan kata udara, masuk pun tak boleh. Jangan kata letak dalam poket, bawa kita dengan dia masuk dalam tandas pun tak boleh. Keluar kosong. Lepas tu cari balik wak tu ataupun tok ke mana, tok-tok kan. Cari isi lagi, bawa masuk dalam tandas lagi. Isi lagi, bawa masuk dalam tandas lagi. Sampai bila? Kan, kalau kata kita pandai mengisi pun, aduh, kalau ada sebiji batu tak apa. Kalau kita ada banyak batu, aja no nak mengisinya. Jadi pandai-pandai kita fikir. Jadi ada setengah-setengah manusia ni, dia belum faham. Yang manakah yang lebih kuat sifatnya? Adakah kekuatan alami ataupun kekuatan isian? Jadi cuma di situ ada satu soalan cekumas untuk orang macam ini. Okey, tu nak tanya, antara manusia dan Allah Ta'ala, yang mana lebih besar? Yang mana lebih kuat? Yang mana lebih berkuasa? Tentulah Allah SWT. Jadi batu yang kita dapat tadi, datang daripada bumi.
Terus kita canai, terus kita ambil kodkan, snap gambar, terus jual. Jadi, khodamnya itu amanah daripada Allah untuk duduk di situ. Barang alami, ada khodam. Semua barang ada khodam. Cuma bezanya alami ataupun isian. Jadi, khodam yang Allah sudah amanahkan untuk menduduki batu tersebut di atas tujuan-tujuan yang tertentu. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi, khodam ni memegang amanah tersebut. Dan dia tidak akan mengganggu orang yang memiliki batu tersebut. Kerana Allah amanahkan untuk jaga batu ni. Bukannya untuk jaga tuannya. Jadi, batu, khasiat batu ini, pemilik ataupun kitalah dapat menikmati khasiat batu tersebut. Itu sahaja. Jadi, ada setengah orang bila dapat batu, dia dapat mimpi. Hai Kamal, akulah khadam ni sekian-sekian. Itu benda luar, bukan daripada batu ni. Itu barang luar. Ingat, satu manusia, di sekeliling kita ada 7 jin. Kalau kata kita pegang barang, dah jadi 8. Khadam yang Allah amanahkan duduk pada batu ini secara semula jadi. Dan dia tidak akan mengganggu ataupun dia tidak akan sesekali memasuki urusan campur, memasuki ataupun masuk campur urusan manusia. Jadi benda yang kita mimpi, kita apa, itu daripada benda luar, daripada jin luar. Hei Kamal, akulah kadam kepada batu kursani ni. Kau jaga silap ni, kau main buang-buang je. Aku nak beras, kau kena letak dalam beras. Seminggu sekali kena letak madu lah, apalah. Kita pun percaya, bawa macam ni lah. Pampan bawa macam ni. Sayang punya pasal. Sayang satu, takut pun ada. Kau silap jaga makan diri katanya. Takut dengan jin, takut dengan iblis, takut dengan syaitan. Itu masalah orang Melayu. Kan? Itu sebab kita buat camp lah. Camp ni sebenarnya untuk mendidik supaya orang kita ni tak takut dengan jin, tak takut dengan syaitan. Tapi ada cara ni. Baik. Lain kalau kata sesuatu barang tu isian macam tadi yang dia pegang dan diisi. Diisi masuk, diisi ke. Tak kira lah. Diletak di sini ke, diletak di sini ke. Pegang gini ke, pegang macam ini ke. Asalkan ianya bernama isian. Asalkan apabila orang tu pegang, orang tu membaca sesuatu di atas permintaan kita. Habis. Jadi Tok Mat, kalau dah barang ni alami, ada kadam alami, kalau saya nak tambah pula masuk sebagai isian boleh? Tak boleh. Kalau ini sudah alami, kemudian awak bawa pergi dekat wakkan-wakkan wak belit ni, kan, untuk tambah. Dia kata boleh tambah. Dia kata. Tapi kalau ikutkan pengalaman kita yang siap dengan berserta dengan bukti semua, tak boleh ditambah. Ianya umpama satu isi padu benda di dalam. Apabila awak masukkan benda lain, maka isi padu yang lama akan keluar. Kerana apa? Kerana kadam yang asal, yang semula jadi, sudah berjanji, sudah diamanahkan Allah untuk duduk di sekian-sekian dan untuk sekian-sekian. Jadi apabila manusia masuk, memasukkan khadam di atas permintaannya sendiri, maka khadam yang tadi itu bebas daripada duduk di batu kecil ini. Itu saja. Jadi kita ada orang petikai kan, Tok Mat. Khadam tu khadam lah. Aura tu aura lah. Apa lagi? Hak tu hak lah. Bukan benda yang sama. Okey, bagi nas-nas dia. Ada dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran mengatakan menyebut semua benda-benda ni adalah benda yang berlainan. Allah Ta'ala cuma menyebut bahawa sungguhnya benda-benda yang tidak, sungguhnya jin-jin itu adalah tidak berjasad. Ianya di dalam bentuk-bentuk macam mana cakap ni? Bentuk angin, bentuk gas, lebih kurang macam tu eh. So, Tok lupa sama ada firman atau hadis. Tapi benda-benda tu ada, menyatakan. Jadi aura, satu benda yang tidak berbentuk. Hak, satu benda yang tidak berbentuk. Tapi itu hak diri, hak itu tajuk lain. Aura, satu atau mengkhadam, benda yang tidak berbentuk. Jadi kenapa awak nak menyangkal Al-Quran? Kenapa awak nak mencakap
lebih bijak daripada Allah SWT. Sedangkan Allah SWT menurunkan Al-Quran yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan sains dan matematik itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Malah sebelum-sebelum itu pun sudah diturunkan Taurat, Injil, Zabur. Dan benda-benda semua dah ada di dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kita nak jadi lebih pandai daripada Allah Ta'ala? Siapa kita? Terimalah hakikat. Air aura, apa? Minyak aura, kadamlah semua tu. Apa lagi? Kalau tak ada kadam, okey, buktikan. Buktikan yang benda tu bukan kadam. Buktikan. Pakai hadis, pakai nas, pakai firman. Silakan. Okey, baik. Kita teruskan di... Okey, Tok Mat. Apakah barang yang terbaik antara semula jadi atau pengisian? Of course, barang yang terbaik adalah barang yang alami. Bukan pengisian. Kerana ianya tidak bersifat kekal. Okey. Baik, nombor dua. Item semula jadi. Ini ada beberapa case daripada kita ada, daripada orang ada, masuk peniaga lah yang orang komplain, Tok Mat, kenapa saya pakai batu ni, saya jadi panas. Dulu tak ada apa pun, okey je. Tapi selepas sejak kebelakangan ni, saya pakai batu ni jadi panas. Orang tengok saya jadi benci. Lepas tu saya ni asyik nak bergaduh. Okey, yang pertama, sila lihat persekitaran kita. Okey. Yang kedua, sila kaji semula jika anda memang mempunyai masalah yang sedang dipikirkan. Jangan salahkan batu. Batu tu tak ada apa pun. Okey. Yang ketiga. Tiga yang tadi. Okey, yang ketiga. Kawal emosi. Yang keempat, kembalilah kepada Allah. Jadi, yang kelima, kemungkinan besar awak pernah memberikan ataupun menunjukkan batu yang anda miliki itu yang kepada orang pandai, yang awak anggap pandai. Tapi sebenarnya kaki kelentong. Wak kang, wak belit, tolong tengok jap ni batu apa? Oi, mana kau dapat ni? Ini batu alam sana. Betul lah dia cakap tu. Tapi bila dia pegang, kalau kata dia ada hantu kaya, hantu kaya lah ikut batu ni. Apa yang dia pernah pegang tu yang orang panggil badi. Badi, ni pedang ni ada badi ni. Apa hal apa Sayyidina Ali pernah pegang ni, konon-konon lah kan. Ni ada badi dia ni. Itu ada setengah-setengah orang pandai dia boleh mengesan badi seseorang. Itu kelebihan dia yang Allah bagi. Jadi kalau kata orang yang memegang batu tu, kalau sebelum ini awak seorang yang bernasib baik. Maksudnya, apa saja bernasib baik, itu orang suka, ini suka. Tapi sekali awak bagi orang ni sentuh. Seseorang ni sentuh batu awak, dia sentuh. Konon-konon dia nak rasa lah. Oh, rasa Oh, bagus ni batu ni. Secara tak sedar sebenarnya, badi orang tu dah lekat pada batu ni sikit. So, kalau kata minta maaf cakap, kita orang di zaman moden, bukan di zaman dulu. Jadi, kalau kita nak cakap, di zaman moden ni bahasa-bahasa orang zaman dulu takut orang zaman moden ni tak faham. Okey, jadi katakanlah kalau orang yang pegang ni dekat badan dia tu ada sial, so bagi balik pada kita, kita pun jadi sial. Itu kalau bahasa orang Johor lah kan. Kalau orang tu ada malang, dapatlah kat kita malang. Okey, daripada sains metafizik, baru boleh kita guna sains metafizik. Apabila sesuatu permata yang mempunyai aura kita sudah pegang seberapa lama yang ada semasa berada kepada kita tuan-tuan, dia akan bersebati dengan tubuh badan kita. Kadang-kadang dia ada efek. Efek ni sebagai contoh pening kepala, nak muntah, lawyer, berak, berdarah, muntah darah, macam-macam lah efek. Tapi kalau awak on off, on off, on off, dia akan sebati. Okey. Kenapa dia muntah darah? Kita lanjut pula. Kenapa dia muntah darah, Tok Mat? Kenapa itu? Kenapa ini? Itu bermaksud sebelum ini ada something, sesuatu pada badan awak. Ada sihir yang sudah bertenggek terlalu lama tanpa awak sedar. Sihir ni banyak-banyak jenis sihir. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar. Tapi kalau kita kaji balik, muhasabah diri kita balik, dulu aku orang tengok suka. Sekarang semenjak-menjak ni orang tengok jadi benci. Kaji balik kerana tu Allah Ta'ala menggalakkan kita bermuhasabah diri ataupun kita mengenal diri. Kenapa ya? Di situ sebenarnya
barulah sihir itu akan tawar. Jadi apabila pegang suatu batu, aura batu ini ataupun khasiat yang berada pada suatu-satu batu ini akan mengalir ke seluruh tubuh bercampur dengan aura kita. Bila dah lama-lama-lama-lama-lama dia dah masuknya, macam seekor kucing. Macam seekor kucing. Okey, kiasan tu sekejap lagi. Tuk-tuk-tuk, cerita sekejap lagi. Okey? Kemudian tiba-tiba, bila dah ada aura awak, ada aura batu di sini dan gabungan ni cukup-cukup serasi, awak bagi pula pada orang yang beraura sial ataupun beraura malang. Pegang-pegang gambar-gambar lebih kurang. Bagus eh, batu ni mana kau beli? Ni habis semua lebih kurang kan? Pak bagi balik. Tak apalah kalau nak jom mahal sangat, aku ambil lah balik. Bagi balik kita. Pak, bila masuk sini, mula tadi kita bagi ada aura kita dengan aura batu saja. Bila bagi pada dia, dia pula mungkin silap bulan dapat aura tuah. Kita pula kat sini dapat aura dia. Pegang pada kita, bercampur dengan kita. Bertukar. Itu kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita. Iman dulu kan. Susah. Susah sih itu dulu. Sekarang dah senang. Aku pula jadi susah. Dulu aku senang. Sekarang aku pula jadi susah. Aku pula miskin. Memang betul semua itu adalah kadar dan kadar. Namun pasti ada penyebab dan pasti ada punca. Sebagaimana wabak AIDS merebak berpunca. Benda tu mesti ada punca. Okey, tuan-tuan, faham eh? Harap faham. Dia macam kucing. Kita bela kucing. Kucing tu liar. Memang garang punya kucing. Okey? So, kita dah ambil dia, kita dah bela dah lama, dia dah kenal kita, dah kenal tuan, dah jinak, manja semualah. Sekali, kawan kita nak pinjam. Pinjam kau punya kucing lah. Aku punya anak suka. Kita kasih pinjam. Dia punya anak main lambung itu kucing dah macam teddy bear. Sudah kucing tu sudah takut dengan orang. Kalau jumpa orang pun mau gigit. Jadi kawan kita pulangkan balik pada kita. Apa jadi? Dia akan jadi, takkan jadi manja lagi dengan kita. Walaupun kita pernah menjadi tuan dia satu ketika, dia akan jadi liar dan mungkin lebih liar daripada sebelum ini. Jadi samalah dengan aura. Itu sebab orang dulu-dulu, ni dia main dah aku punya pangai perlis aku ni. Tu sebab dia punya orang dulu-dulu ada barang, dia tak tunjuk kat orang. Apa tahu? Dia mana tunjuk kat orang? Hampa lah zaman lah ni, terkedik sangat. Macam tak pernah tengok batu macam mana kan. Dapat je batu Datuk Mat, pi tunjuk sana, pi tunjuk sini, pi tunjuk sinun. Hampa nak cari apa? Hampa nak cari apa? Leleh. Boleh lah mana mamat sial ke malang ke lekat kat badan. Lepas tu Tok Mat pasal apa saya pakai batu ni saya pula jadi sial. Jadi boleh fikir balik, mau sabar di balik diri kita. Jangan salahkan batu, batu tidak ada apa-apa salah pada kita. Jangan salahkan Tok Mat kerana batu yang asalnya datang pada awak tu elok. Kemudian selepas beberapa seketika kemudian lepas pada tu, awak pula jadi yang macam-macam. So, bukan salah batu dan bukan salah kita. Fikir balik salah siapa ni. Dan sebagai manusia, seorang hamba sekalipun, tak bolehlah kita nak cari kesalahan orang lain. Tune balik. Track. Masuk balik perleh. Kalau belah-belah sana, belah-belah utara tu, kami ni lah orang tua-tua ke orang muda-muda ke hak main benda barang-barang macam ni kan. Kami dapat, kami simpan elok-elok, simpan elok dalam poket. Kami tak habang dengan seorang pun orang. Pasal apa? Kalau kami habang, kan, orang lain pun nak juga. Kalau kami habang, bererti kami habang, kami cerita kelemahan kami sendiri. Oi, aku ada ni batu kursa ni. Ni apa Tok Mat bagi kat aku. Aku beli dengan Tok Mat. Ni untuk apa? Ni untuk kebai darurat. Jadi satu hari kita kena pukul orang. Kita tak tahu orang tu siapa sebab dia pakai macam ninja kan. Tak jadi apa. Sekali orang tu fikir, dia ni ada batu kusan ni. Rupanya yang ninja serang kita tu, kawan kita sendiri. Dia ni pakai pisau kusan ni. Aku tahu dah ni nak buat macam mana. Ini buluh tak buluh runcing, pisau tembaga. Tak pun keris tembaga. Garanti kena tembus punya. Tembus, mati terkulai. Macam mana pula ni tak kebai pula kan. Tok Mat tak kebai. Dia pick up macam tu pula. Padahal tadi-tadi tu kebai. Kenapa tak kebai? Pasal orang tu pakai pisau tembaga. Dia tahu mana. Siapa cerita? Tok Mat ada cerita ke? Hang sekian-sekian duduk Sungai Petani.
Aduk sekian-sekian duk dekat arau kah anda beli apa, apa ni batu kusani pada Tok Mat dan ianya boleh ke badarurat. Adakah aku cerita dengan orang? Tak cerita. Hampa sendiri cerita, hampa sendiri cari pasal. Orang contohlah. Beli bertak ke, beli bertak apa rambut bunian ke, sanggul bunian ke, beli apa sekalipun kita, hak kita. Barang peribadi kita, kita simpan. Jangan duk cerita dengan orang lah. Cerita dengan orang, buat pasal. Tatah kita pun tahu orang depan kita tu duk duk syok dengan bini kita lah. Kan, duk tengok lah tu bila anak mampu aku nak ambil bini lah. Jangan lupa main. Kadang-kadang, orang jahat ni dia buat dalam senyum. Orang baik, orang baik pula. Orang baik, dia kata dia nak buat tapi dia tak buat pun. Pasal dia tahu dia tak mampu sebab tu dia cakap, dia gempak, pi lah. Cah tengok hang kecilan sebelah ada kan. Kalau orang ni, kalau belah utara kami ni, orang kalau orang nak buat, dia takkan habang. Hang tunggu aku santau hang malam ni. Dia, tak ada, tak ada. Jenis lagu tu kami gelak lah. Tapi kalau jenis senyum, dia tengok senyum. Ya. Hak tu kena jaga-jaga. Silap iblan balik, muntah darah. Kita orang tahu kita duk tuduh nurah nurah tak ada tak ada tak ada si rumah baik dengan aku mana ada ni pada si rumah tu yang dia buat. Ingat pesan tu berapa kali nak pesan ini video kali kedua lah tok cakap macam ni pasal benda-benda apa yang kita dapat jangan duk cerita dengan orang. Sekarang zaman apa zaman Najib ni zaman 2014 ni nak cari guru hak pandai-pandai tak ada lah jangan mimpi. Tak ada hampa tak duk carilah. Tambah belah-belah banyak pesak ke apa tak ada kan. Kalau kata guru ni betul-betul pandai, dia takkan duduk kat banyak pesak. Pasal apa? Hal tu sendiri. Itu dah bab lain. Itu bab kena diri, bab apa. So ilmu dia pun dah tinggi. Dia takkan duduk banyak pesak. Kalau boleh dia nak cari tenang duduk hulu dalam kampung, dalam gua tu kalau boleh. Banyak-banyak dia tukang karut. Banyak tukang karut, banyak tukang mengarut, tukang merepek. Jadi kita kat sini, kita merepek juga, kita mengarut juga. Tapi mengarut, kita mengarut betul. Kita merepek benda yang betul. Kan? Jadi kalau apa ada barang-barang kau-kau baik punya barang, jangan duk tunjuk orang lah. Kan? Weh, aku ada untuk lipan, ada pembeli. Padahal niat kita tu nak menunjuk lah. Weh, ni aku ada batu Okmai ni beli dengan Tok Mat. Hang ada? Hang pernah jumpa tak kat mana-mana batu ni eh? Kat mana ada ada jual kalau ada aku nak pergi tengok padahal niat nak kita nak tunjuk orang tu tengok betul apa dia ni ada sekali kita pergi sembahyang pergi masjid kita buka tak atas lupa dia nampak dia ambil rembat dia nampak cincin aku tak nampak pun duduk 2 3 bulan tengok ai batu tu macam kenai tapi cincin lain ni bukan batu aku eh yang tuduh dah lah jadi lagu tu apa barang sekalipun tu sebab orang buat cincin jari kelingking. Sebab apa? Bila buat cincin jari kelingking, orang minta, dia try pakai tau. Ish, tak muat, tak muat, tak muat. Betul pun ni, ish, minat aku tapi cincin ni tak muat, tak apa. Kenapa dia cakap macam tu? Pasal dia nak. Cuba kita buat jari ni kah, jari ni kah, atau jari ni kah, kan yang dia cabut tangan kita, dia masuk. Muat kat tangan dia, oi, bagi kat aku. Ada tau orang jenis panggil pelik, tok jumpa banyak dah. Cincin, cincin kita. Tune balik. Okey, dia masuk Johor Singapura. Cincin-cincin kita tau. Ada orang perangai pelik macam ni. Tok dah pernah jumpa dan tok yakin korang pun pernah jumpa orang pelik macam ni. Cincin-cincin kita. Dia pakai ngap je. Weh, lawa cincin ni. Kau kasi aku lah. Eh, kasi aku lah. Takkan tak boleh ni. Ini kau manusia jenis muka tak malu ke apa? Kan? Kalau tok lah nasib baik. Nasib baik lah. Itu korang. Kalau tok memang aku sound dia. Kau ni muka tak malu ke apa? Tu cincin aku bagi balik. Mak bapak kau tak kerti ajar adab ke apa? Kan? Aku buat tu pakai duit bukan pakai helio. Kan? Ada. Masa zaman tok muda-muda dululah. Masa tu tak pandai nak membeta-membeta orang ni kan? Kita pun mana boleh. Weh mana boleh, mana boleh. Tu cincin tu apa apa aku bagi mana boleh. Aku suka ni tak apa. Suka hati pun boleh berjalan macam tu. Tok sampai menangis tu. Masa tu Tok belajar dekat kolej Institut Pertanian. Sampai teriak Tok. Kita teriak pun dia boleh pi macam tu saja. Esok jumpa buat macam muka tak bersalah. Dia ni orang Padang Lalang cerita pun bukan apa kenal kan. Sampai hari ni Tok ingat lagi muka dia. Dan sampai pada takut sekarang.
Tok katalah hati ya. Tok manusia, bukan wali, bukan apa. Aku jumpa budak ni memang aku sepak. Betul je tak? Mentang-mentang lah masa aku kuliah dulu, badan aku kecil, kurih. Orang kata macam lidi. Lo ni yang tunggu, aku jumpa hang memang aku sepak. Kan? Memang batu tu ayah Tok bagi pada Tok. Ni je tak betul. Ayah Tok bagi pada Tok. Tok pakailah api kuliah buat hiasan. Orang tua ni pun dah pakai cincin ni lama dah. Suasa tau, bukan perak tau, suasa. Jadi Tok mana tahu suasa ni menilai macam mana, perak ni nilai macam mana masa tu budak. Jadi budak Padang Lalang ni dekat apa Penang ni, boleh dia pakai dia terus. Bagi aku lah, bukan ni, bukan tahu ni betul apa, terus jalan gitu. Tok ambil teriak. Maklumlah dulu kita ni awal-awal sikit kan. Ambil teriak. Dendam kak. Dendam kak, mana tak dendam. Pasal cincin tu, cincin kesayangan pak kita kan. Kesayangan ayah tu. Tak apalah kalau dia jumpa pun Tok suruh dia mengucap. Tutup suruh bagi balik ya. So mengucap kan nak semelih pun. Nampak jangan ingat. Mengucap ni bila-bila kita boleh mengucap. Kan? Tok ni gangster-gangster kak. Bersegelap-segelap kak. Tapi kita dah basuh dah tangan. Lap aja belum. Kan? Jadi orang kata. So dia mengucap. Dia masabah diri balik lah. Kan? Ni hak orang tetap hak orang. Kalau dia buat macam tu, perangai dia terus menerus macam tu, kunci ni, kunci tak kuat ni, dia masuk balik pelat utara. Kalau terus menerus, perangai dia diteruskan macam tu, tak mustahil bini orang pun dia nak. Itu dia problemnya. Masalah jenis manusia jenis, muka tembok, muka tak malu. Ramai ada, tu dah jumpa. Sekarang pun ada. Sekarang kalau dia buat, ada orang berani buat macam tu dengan tu, silakan. Kalau kena sepak, itu dah kira bagus. Kalau kena menajang, tak tentulah. Report, report lah. Kau ambil aku punya barang kan? Siapa salah? Aku salah ke? Kau yang salah. Kes percuma, babe. Okay. Baik, masuk kepada geliga permohonan. Baik, tuan-tuan. Kita sebenarnya kita nak buat geliga permohonan bulan 12 itu hari. 2-3 hari lepas lah. Sebab kita buat kan setahun 3 kali geliga permohonan. Jadi tak sempat. Minta maaf lah banyak-banyak. Ada yang dah bagi duit, bulan sebelah dah bagi duit. Tak apa duit tu, kita masih lagi dalam simpanan kita. Takkan jadi burn, jangan risau. Dan kita pun dah buat notification kepada yang sudah bayar untuk geliga permohonan. Jadi, Alhamdulillah untuk tidak melengahkan waktu. Untuk geliga permohonan edisi pertama pada tahun 2014, kita akan jalankan dalam masa kurang daripada 2 minggu daripada sekarang. Jadi kepada yang berkeinginan untuk mendapatkan geliga permohonan. Apa geliga permohonan tu? Okey, geliga permohonan ni geliga yang kita pohon menggunakan nama tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak sekalian. Bin bapak, binti mak tak kisah. Nak bin mak ke, bin bapak ke, binti ayah ke, binti mak. Tak kisah, dua-dua boleh pakai dan dua-duanya tidak akan memberikan permata ataupun geliga yang sama. dia tengok pada kita punya keperluan. Kalau keperluan kita pada masa tu banyak hutang, so dapatlah geliga yang untuk hal-hal hutang. Kalau bab jodoh-jodoh susah sangat, dia bagilah bab jodoh. Jadi geliga permohonan ni kita minta bukan daripada orang bunian. Allahu Akbar. Buat apa nak minta dengan orang bunian? Gila ke apa? Orang bunian ni perantara dia bagi kat kita atas izin Allah Ta'ala. Banyak yang tak faham kat Facebook ni dah banyak dah gila isim. Tak larat lah. Aku suruh main jumpa aku tak mau. Dia takut nak spot. Memang aku spot dulu pun. Isim belajar dalam WhatsApp, belajar dalam Viber nak jadi apa? Aduh, entah guru mana dia belajar. Ingat tau, setan boleh menyerupa jadi manusia. Tu kena ingat. Aduh, setan pun pandai main WhatsApp sekarang eh. Okay, kat mana tadi? Lupa dah. Okay. Jadi geliga permohonan ni dia ikut kita mohon kepada Allah SWT. Jadi, yang bagi tu, ni lah benda-benda ni lah. Bunian ke, jin Islam ke yang bagi pada kita mengikut nama yang awak berikan kepada kita. Itu saja. Kita jangan risau lah. Kita tak ada lah nak scan-scan. Awak bagi nama kat kita kan. Kadam binti Aura. Sebagai contoh.
Kat tu lah, ni misi Tok Mat scan aku. Hei, tolonglah. Kan? Tak ada masa kita nak scan awak. Beribu orang tunggu kita nak scan. Kita malas nak scan-scan orang lah. Ini scan-scan semua mengarut. Kan? Kalau hang pandai, hang lah tu, Yahudi nak buat kat kita. Scan orang. Buat, buat apa? Agak-agak boleh aku. Buat tembak-tembak kan? Aku tanya agak-agak terror ni, siapa tau? Orang yang duduk kat kedai Toto, kedai Magnum, kedai Kuda. Dia orang tu kalau orang tak. Pakcik, pakcik selalu buat ramalan nombor kan. Saya nak pakcik tengok ni muka orang ni. Dia ni macam mana? Tok garanti lah dia boleh tengok lah. Sebab hari-hari teka kan. Teka nombor. Sagi dia kata apa? Pakcik tengok kat gambar ni ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Magnum. Dia sendiri dia sendiri. Beli. Dah hampa tapi pinggir. Sebab dia meramai nombor kan. Okey. Jadi, geliga permohonan ni kita akan jalankan yuran yang kita ambil RM100 sahaja untuk satu kes, untuk satu kepala. Kalau kata awak nak buat, Tok Mat, saya tak nak buat ikut dengan orang ramai-ramai ni. Saya tak mau crowded. Kan? Sesok lah Tok Mat. Saya nak buat seorang-seorang saya saja. Maksudnya, saya nak saya aja, maksudnya hari tu saya seorang je Tok Mat tarik boleh. Tapi kalau seorang-seorang kita buat RM300. Kalau kata Tok Mat, awak keras sangat RM100 kan? Tak boleh bagi free kah? Boleh mai sini kan. Tok bagi zikir dia hampir duk tengah panas tu buat kat tasik. Kalau dapat alhamdulillah ha kan. Tapi kalau duduk situ dengan tak faham apa hakikat, apa makrifat, apa syariat, apa tarikat, cuma lah. Kena gigit nyamuk, kena pucat, kena macam-macam lah. Tu kira bagus, tak kena ngak dengan rimau ataupun kena cakap dengan Pak Wang. Pak Buang lah. Okay. Jadi insyaAllah geliga permohonan kita ulang sekali lagi. Kita akan jalankan di dalam tempoh kurang daripada 2 minggu mulai pada 2 hari bulan, iaitu pada hari ini. Jadi kepada siapa yang ingin memiliki geliga permohonan, sila melakukan pembayaran. Kita direct terpuan je kan? Sebab sekarang ni tak ada sistem batu-sistem tak ada, dan kita bukan charity. Okay? Sila melakukan pembayaran di akaun kita My Gemstone ataupun di Lima Gemah yang sudah mahat, di akaun Maybank yang tertera seperti yang kita maklumkan melalui SMS ataupun di dalam blog. Kemudian sila SMS-kan nama binti ayah ataupun binti mak ataupun bin ayah atau bin mak kepada 017-825-9540 ataupun 017-740-9490. Okey tuan-tuan, jadi insyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk perkhidmatan kita buat semua insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita bersambung kepada tajuk seterusnya iaitu Chemistik Tok Mat GB. Baik, Alhamdulillah kita pada tahun lepas kita menyusun dan merancang untuk tidak melakukan ataupun menganjurkan Chemistik di seluruh Malaysia lagi kerana rasa macam dah terlalu glamour lah. Jadi Tok Mat GB ni sebenarnya tak suka glamour. Tak suka terlalu glamour. Glamour semua orang suka. Siapa tak suka glamour? Tapi terlalu glamour sangat. So minta maaf Tok Mat GB tak maulah. Saya kira tiba-tiba ada pengarah filem main depan rumah. Tok Mat GB, kami nak buat awak sebagai apa, watak utama dalam filem cerita Raja Bunian. Mampu aku kat situ. Dah Tok Mat GB jadi pelakon pula kan. Macam-macam. Okey, jadi insyaAllah camp tetap akan dijalankan pada tahun hadapan. Namun kita akan maklumkan di dalam blog pada bulan berapakah camp boleh dijalankan. Sebagai contoh kita cakap, okey semua camp boleh dijalankan pada bulan 2, 4, 6, 8, 12, 10. Sebagai contoh eh. Jadi, di dalam bulan-bulan yang kita sebutkan itu, mana-mana camp boleh dijalankan.
Lain daripada bulan yang kita sebut. Bunyi telefon kat mana ni tu punya? Blackberry tu bunyi. Allah, Allah. Ya, bibillah atau dunia. Baik, baik, lain daripada bulan ataupun tempoh-tempoh yang kita tetapkan tu, kita tak buat camp. Okey, kerana mungkin tu ada schedule di lain-lain business. Alhamdulillah, mungkin ada yang tak faham. Depa ingat depa lah tune sikit. Okey, dia orang ingat Tok Mat ni cuma meniaga batu, cuma bobat orang. So bila kita lambat balas SMS, lambat respon pada panggilan, dia orang marah. Tok Mat ni nak meniaga tak nak meniaga, macam main-main, macam bohong je. Minta maaf lah tuan-tuan. Tok sekarang tu ada 8 bisnes yang sedia ada yang aktif. Dan jualan batu permata sekarang boleh kita katakan bisnes tu yang kedua ataupun yang ketiga. So ada lagi bisnes yang lebih lagi daripada bisnes batu permata ni, kerana Tok sedar menjual batu permata tidak akan membuatkan anda jadi kaya. Tok bukan nak kaya, tapi orang kata dapat bela pekerja-pekerja yang ada dengan Tok. Jadilah kan, dapat memberikan pekerjaan kepada dia orang. Jadilah. Lepas itu, lepas ni dah sudah. Nak kaya. Nak kaya macam mana? Tok pernah jadi kaya. Mungkin lebih daripada sekarang, lebih senang daripada sekarang. Sebelum ini pernah. Tok pernah merasa jadi orang miskin. Lebih miskin daripada orang miskin yang ada dalam Malaysia. Makobi kayu je ada. Orang miskin dalam Malaysia, makobi kayu. Mungkin ada lah, tapi tak ramai. Dan Tok pernah menjadi seperti dia orang. Tok dah merasa semua dah hidup sederhana. Hidup macam orang kaya. Oh, hidup macam orang kayap. Macam orang miskin, orang melara. Tok dah biasa. Jadi kalau kata sebagai contoh, esok ataupun lusa, Allah Ta'ala menarik rezeki yang dia bagikan pada Tok, Tok reda. Sebab kita dah biasa hidup susah. Kita dah biasa hidup senang. Dah biasa hidup sederhana. Merempat. Dah biasa. So, tak ada apa-apalah yang nak dibanggakan. Tak ada apa-apa yang kita perlu, kita nak obses, nak kaya. Kan, ada orang cakap, seronok yang jadi orang kaya. Tok tanya kenapa? Ya, boleh duduk saja kat rumah tengok DVD, main PS3. Okay. Semasa Tok pernah lah mengalami kejadian sebagai orang kaya ni, satu ketika dulu. Kan, pakai mas kereta 2-3-4 biji, orang kata sana sini. Kan, so okay, memang Tok mengaku Tok suka main PS2 dulu. Kita main PS2, kita akan main sampai habis episod dia punya siri game dalam game tu kan. Habis esok beli, hari-hari ada duit. Masa tu satu hari 600 paling sikit Tok belanja hari-hari. Esok pergi beli. Beli bukan sikit-sikit. Semua jenis game yang ada pada hari tu, semua keluar. Sampai China dekat kota tinggi, sampai kenal lah muka kita ni. Memang hantu PS2. Sampai satu tahap, ni game ni, ya, aku sudah main lah. Ni sudah main, ni sudah main, ni sudah main. Duduk kat rumah, tak boleh. Di misi bergerak juga tau. Lalas. Lalas, okay. Apa yang tu ada pada masa tu, terus tu shutdown. Terus shutdown. Everything hangus. Jadi orang miskin, orang cakap apalah kau ni, itulah. Ini ada yang cakap macam-macam lah. Cakap, itulah lu sombong lah, kaya lu sombong sekarang ni dah miskin. Kita sombong dengan dia bukan pasal apa. Sebab kalau aku baik dengan dia, kau nak minta hutang. Masalahnya nak minta hutang. Rasulullah pun kata, jangan memberi hutang pada orang dan jangan meminta hutang dengan orang. Kerana benda tu boleh memutuskan silaturahim. Memudaratkan. Jadi bila kita susah, kita merasa hidup susah. Jadi bagi Tok kan, sebenarnya kalau kata contoh kita tengok dalam Facebook kan, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, menjatuhkan sana, for what? Kau nak hidup kaya, Allah bagi. Bukan kaya ni, bukan daripada kita tau. Allah Ta'ala yang tentukan. Kau meniaga burger depan jalan rumah pun, kalau Allah kata aku bagi kau kaya mulai pada hari ni sampai umur sekian-sekian. Satu hari jual burger tu mau-mau lah. Jangan cakap mustahil lah kalau Allah nak bagi. 3,000 pun boleh dapat tau.
Kalau kita buat sedap, dapat ilham untuk buat burger yang luar biasa dia punya kesedapan dia kan. Ah, 3,000 satu hari, relax lah. Jual burger je. Kawan tu, kalau awak ni orang Aitawa, jalan nak pergi ke Desaru, ada satu laksa. Laksa Johor. Di sebelah kanan, on the way nak ke Desaru. Sebelah kirinya, Felda Sungai Mas dan juga Felda Sungai Papan Timur. Okay, itu kawan tu, nama dia Shah. Tok cerita dulu dia pakai Wira. Wira second hand buruk. Tapi ada hati nak race dengan tok, nak race kereta lah konon-kononnya kan. Kereta jahanam. Lepas tu dia kerja kelang aja. Gajinya dengan OT gedebuk gerbak dapatlah dalam 1,400. Tapi sekelip mata, bukan bukan dengan sekelip mata jugalah dia buat pinjaman tekun. Dia usaha. Dia berkahwin dan dia tengok bini dia mampu untuk masak laksa Johor yang memang sedap gila. Mi rebus yang memang sedap gila. Kalau awak makan tak boleh lupa tau. Dia buat bisnes tu kat tepi jalan dengan pondok buruk gila dekat jalan pergi ke Desaru tu lah. Siapa yang tahu, tahu. Satu hari pendapatan dia RM6,000 Malaysia. You know, RM6,000 lah. You know, Singapura pun, kalau orang Singapura pun mungkin boleh boleh terbelak je mata lah. Eh, you jual lah sepining tepi jalan kedai buruk macam ni RM6,000 lah. Berapa dolar? Eh, dolar kalau RM6,000, dolar tak ada ratus-ratus dolar tau. Ribu dolar juga tau. Satu hari dia dapat. Sampailah ke hari ni dia berniaga. Boleh beli Hilux. Hilux ke apa dia beli? Hilux, dia make up, dia apa. Ya, suka hati dia, duit dia kan. Tapi, nikmat yang Allah bagi. Dan pada hari ini pun apabila dia merasa kekayaan tersebut, kemewahan tersebut, dia cakap apa, aku dah bosan. Kalau boleh nak kerja, kalau boleh dia nak bawa je lori dia tu, pergi ke kampung-kampung, tanya, nak laksa, nak laksa, nak laksa. Nah, macam tu pula, macam tak laku, padahal laku. Tapi sebab apa dia buat macam tu? Sebab, okay, awak duit banyak, nak duduk ke rumah. Kalau boleh nak pergi daripada ruang tamu, nak pergi ke dapur pun nak pakai, apa tu, escalator yang rata punya macam dekat airport kan. Dah jadi macam orang yang paling pemalas lah dunia ni. Kalau boleh nak naik kereta pun nak pemandu yang angkatkan duduk dalam. Sampai bila? So you akan bosan. Tapi kalau korang tak percaya cakap tu, okay, cubalah minta kepada Allah untuk jadi kaya. Minta kepada Allah, ya Allah, aku bermohon, kayakanlah aku dengan harta dan juga wang ringgit. Kayakanlah aku dengan harta benda di dunia ini. Aku bermohon, ya Allah. Amin. Amin Rabbil Alamin. Ambil duit RM10, lipat. Masuk dalam tong. Tong sedekah. Ni ada RM10 ni. Masa kita nak lepas dalam tong tu, niat. Ya Allah, aku bermohon. Mesti ada. Ya Allah, aku bermohon. Gandakanlah RM10 ini menjadi RM10,000 kepada aku. Awak jangan pelik. Itu sebab orang kaya-kaya yang pandai-pandai, dia masuk dalam tu RM1,000 dia tak heran. Dia ada niat dia. Dia ada niat dia. Kadang-kadang dia ada niat dia sendiri. Ada cara dia. Kerana itulah mak-mak kita selalu pesan kan. Syed, kalau boleh banyak sedekah. Bersedekah lah. Allah bagi kita kaya, bagi kita senang. Kita berhari-hari duduk sedekah. Betul kita dapat pahala. Betul memang. Mak aku kata ni boleh kaya. Tak kaya pun. Tak kaya. Kaya ada lah kan. Rupa-rupanya ada cara dia. Cara dia dan cara tu kena kena tahu dan kena faham. Tu je cara dia. Jadi bila bila macam itu menggalakkan orang bersedekah. Masjid-masjid semua mewah, orang Islam tak ada yang miskin. Itu tumbalnya ganjarannya Allah bagi pada orang yang bersedekah. Bukannya mengupat sana, engkau jilat tu, engkau lah anjing, kau babi. Bukan itu caranya. Bukan itu caranya. Kan? Kalau awak nak buat perangai, cara perangai orang apa, orang mata sepet, muka lala Cina, dayinya luas tu, silakan lah buat. Memang takkan maju lah sampai bila awak nak macam tu. Ha? Pergi semayang, pergi semayang Jumat, semua. Dekah. Dekah tu paling penting, dekah. Ha, InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang juga pada teknik tajuk seterusnya. Sekarang juga Tok sudah dapat pisau tembaga untuk menjalankan bedah batin. Bedah batin maksudnya bedah raib
menggunakan ilmu hakikat. Jadi bagi siapa yang nak tukar organ, nak tukar mata, tukar paru-paru, tukar jantung, tukar limpa, tukar tekak, tukar apa sekalipun nak tukar lah, kaki ke apa ke, serius ni, bukan main-main ni. Jadi insyaAllah boleh kita buat. Dan benda tu kita cakap tuan-tuan, benda tu dia ada mahar dia. Mahar tu bukan untuk yang tetapkan. Memang masa kita belajar dulu dengan guru kita, kita dah berakad dan berbaiah bahawa benda ni ada fidyah dia RM35. Daripada tahun 1992 sehinggalah sekarang arwah guru pernah meninggal, tetap RM35. So, 3 tu apa maksud dia? 5 tu ada maksud dia. So, biar itu kami saja yang tahu, pesakit tak payah tahu. Okey, jadi dan benda tu fidyah dia bukanlah perasaan. Kita tak tahu orang yang datang tu susah, tak ada duit ke apa ke kan. Kalau dia ada duit, baik dia pergi bedah dekat hospital. Betul tak? Jadi terpulang. Tapi perlulah kita ikhlas. InsyaAllah. Jadi organ, baik. Kita sudah, sebenarnya kita ada order banyak organ. Kalau awak masuk dalam website kita, so dalam blog kita, so awak tahu apakah organ yang kita masukkan. Dan kita telah order di dalam kuantiti yang banyak untuk dimaharkan di dalam blog. Sebenarnya tadi ada. Tapi sebelum nak masuk dalam blog je, Tuan Krips dah beli siap-siap RM200 harga kat rumah. Kalau harga dalam blog, mau-mau RM300, RM400 kot. Lebih kurang lah. Jadi, organ, Tok malah nak cerita apakah organ. Organ ni untuk apa? Tok Mat, boleh ke? Betul ke? Benda ni betul ke? Apa ni? Okey, cari sendirilah internet. Kan, kalau dunia dah kata benda tu betul, hampa yang seorang ni nak kata tak betul, tak kena juga kan. Jadi kita kena banyak mengkaji, kita banyak kena banyak mengkaji, dan kita kena banyak untuk menghayati apakah sebenarnya fungsi-fungsi benda-benda yang Allah Ta'ala jadikan ini, dan untuk siapakah ianya dicipta. Adakah Allah cipta batu permata? Adakah Allah cipta barang-barang ni untuk orang kafir? Adakah Allah cipta barang-barang pokok, kayu, pasir dan semua segala-galanya di atas muka bumi ni untuk orang kafir? Dan adakah Allah ingin menganaktirikan umat Muhammad, iaitu umat kepada kekasihnya? Jadi sendiri-sendiri fikir, jangan main nak cakap ni hang pakai, ni yang kau pakai ni syirik tau. Oh, duk pakai-pakai batu delima, pakai batu-batu pelik-pelik ni syirik. Hang tahu mana dia syirik? Hang boleh baca ke hati dia? Hang main sini aku sepak sikit muka hang. Kan lawak je. Jadi korang pun ada mak bapak korang sendiri, biarlah korang mak bapak korang yang sepak muka korang kan. Tu lah. Jadi orang kata janganlah kita mudah untuk menghukum orang lain. Bila kita tengok orang tu pakai sekian-sekian, kita terus cakap, syirik hang ni yang pakai macam ni, batu-batu pakai banyak ni awak, syirik ni. Ish, takut aku tengok hang. Nah, kenapa perlu kita cakap macam tu? Kita siapa? Kawan kita tu siapa? Kan hamba. So, kawan kita pun hamba. Jadi, kalau kata kita ni tuan rumah, kita ada bibi, kita ada pembantu rumah. Okay? Pembantu rumah ni bergaduh sama-sama dia. Bergaduh, hang tak betul, hang lah tak betul, hang tak betul, hang lah tak betul. Kan? Kita tu rumah tengok, pening kepala yang tengok. Apa nak jadi lelah? Korang dua, fired. Buang, ambil mentu rumah lain. Itu dia, kita pun sama juga. Kita hamba, tu hamba, korang pun hamba. Tu tak tahu siapa yang melihat, sedang melihat video tu sekarang, adakah kawan, adakah sahabat, atau adakah musuh. Tetapi terutama kepada musuh, fikirkan untuk apa anda melihat video Tok Mat GB. Kalau anda memusuhi tu selain anda inginkan ilmu, jadi apabila anda inginkan ilmu, anda, aku tengok ni video Tok Mat GB, aku tak dah, ini nak buat cana-cana, boleh aku kelentong dalam blog aku kan. So bererti anda bukan lagi orang yang berilmu. Jadi, carilah guru. Bukan bermaksud ramai yang belajar dengan Tok Mat GB dah. Kalau dia aku tak mau terima hang, kan? Pilah cari guru
yang lebih lagi daripada Tok Mak GB ini. Dan ingat satu perkara, usia bukan mematangkan seseorang. Maksud Tok di sini, maksud Tok usia bukan mematangkan seseorang, bermaksud jangan menilai seseorang melalui usia. Tengok Tok Mat, muda 31, betul kan ni dapat tarik-tarik ni, bohong lah. Ni betul kalau dia berubah orang ni, bohong lah. Kan? Itu pergi percaya wakang-wakang, wak belik tu kan. Umur 60, pakai apa dengan songkok dengan apa tu. Apa wak? Nanti bagi dekat cucu lah. Bagi dekat cucu ni, tuan punya badan ni. Bagi dekat cucu aku RM600. Ini untuk mahal upah dia. Kita pun percaya buta nak ambil tok RM600 kepala kotak dia kan. Oh kalau gitu tok pun, eh. Ya Allah bagilah aku ni tua cepat sikit kan. senang orang nak percaya kita. Lagi tua, lagi orang percaya. Lagi aku kaya. Tu kalau bagi orang tak bagi. Jadi kalau kata hampa ataupun kurang, you all kan, nak menilai seseorang melalui usia, dipersilakan. Belajarlah dulu daripada pengalaman. Bukan nak kata Tok ni pandai. Tidak, Tok tak pandai. Tok masih lagi bodoh. Tok masih lagi belajar. Dan Tok lagi masih mencari guru. Masih lagi bodoh. Jadi ilmu Tok ni tak setinggi mana. Tetap Allah tu masih lagi tinggi. Tetap wali-wali Allah itu masih lagi tinggi. Tetap para-para sufi dan para-para ambiyah dan ulama-ulama dan para mufti itu lebih tinggi daripada Tok. Tapi sebagai seorang hamba pada diri Tok sendiri, Tok ingin belajar. Sampai ke nyanyuk pun Tok teringin nak belajar. Jadi kalau ada Tok dengar guru-guru yang tak pernah Tok dengar, mampu untuk mengajarkan sekian-sekian, faham betul-betul dalam, di dalam bidang fik, tasawuf ataupun dalam bidang apa-apa sekalipun, Tok ingin belajar. Di mana-mana sekalipun, di mana saja kaki Tok bertapak, Tok akan cari guru. Itu cara Tok. Kemudian Tok akan cari kawan. Jangan kita bertapak di tempat orang. Kita mencari musuh. Sampai bila? Kita mungkin anggap, ala orang tak tahu. Ini sebagai contohlah Facebook. Ala orang bukan tahu aku siapa. Tetapi Allah itu tahu. Dan karma ataupun orang panggil karomahnya ataupun karma akan tetap kita terima. Kalau kita yakin kita ni beragama Islam, yakin Allah itu ada dan yakin Allah itu maha segala-galanya, kita tak akan berani pun. Kita tak akan berani pun. Kita anggap Allah aku duduk naik-naik ni kan. Kan orang tahu pun aku siapa. Allah tahu. Jadi kalau kata kita dah bagi tahu, kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Allah. Dia tak nak kembali kepada Allah. Bermaksud ilmunya tak setinggi mana. Jauh lagi. Jauh. Teramat-amat jauh. Bercakap siapa pun boleh bercakap. Tapi kita tengoklah. Kan? Kalau betul-betul dia kenal Allah, dia tahu Allah itu berada di mana-mana sahaja. Dia buat apa pun, walaupun dia memandang macam ini sekalipun di celah kulit ini pun, apa yang dia nampak semut kekuman, Allah nampak juga. Walaupun dia ambil seekor kerengga, dia ambil gini, dia cabut-cabut apa kaki kerengga tu, dia picit-picit kerengga, dia ambil jarum, dia cucuk pula ambil. Macam syok pula main kerengga ni kan, macam budak-budak tadika main tu. Allah tahu, Allah nilai. Dan hukum karma tetap Allah turunkan. Karomahnya tetap kita terima sebagai manusia. Sampai bila mau hidup di atas muka bumi Allah ini? Sampai satu masa kita akan mati. Sehingga ke satu masa kita akan meninggalkan dunia ini. Ingat, berdosa dengan sesama manusia itu adalah lebih berat daripada berdosa dengan Allah SWT. Di mana sekalipun kita buat salah di Perlis, kita berada di England, kita boleh minta ampun pada Allah. Kerana di Perlis tu kita buat salah dengan Allah. Dan di England kita minta ampun dengan kesalahan kita di Perlis, Allah akan ampunkan kerana Allah itu maha mengampuni.
Tapi kalau kita berdosa dengan manusia, walaupun kita mengecilkan hati sesama hamba, hati sesama Islam, sekecil-kecil perkara, Allah nilai, Allah pandang. Jadi sampai di satu ketika, kalau sampai kefahaman itu kepada kita, kalau sampai kefahaman tersebut kepada kita, bahawa sesungguhnya berdosa dengan manusia itu lebih berat dan perlu kita jumpa dan minta maaf semula. Macam mana? Nak cari mana? Nak cari mana ni ha? Si mat-mat-mat ni? Mat SS ni kata dia kan? Mana kita nak cari ni si Joe Tiger mana? Dulu masa muda ni ha? Ni dah tua tak tahu muka macam mana. Takkan nak masuk dalam paper. Tak tahu orang tu dah meninggal. Tu sebab tu kata orang macam tu tak belum belum kenal Allah, belum kenal ilmu, apatah lagi mengenal Allah. Jadi kalau sudah mengenal ilmu, maka pelan-pelan dia akan mengenal Allah. Faham? Boleh, bukan tak boleh kalau kita nak berbuat sesuatu kepada hamba yang lain. Tapi ada sebab yang sahih dan benda itu ada cara dan jalannya yang mana tidak memberikan kesan ataupun aib kepada seseorang. Hanya kita yang tahu, dia yang tahu sudah. Dan kita bagi peringatan kepada dia. Habis cerita. So dia tahu, okey, dah. Fine. Okey, fine, fine, fine. Dia kata, okey, dah. Cerita. Kan? Jadi ingat benda tu, sampai bila kita mau hidup di atas muka bumi Allah ini, dan sampai bila kita mau berpura-pura menjadi orang yang konon-kononnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja untuk video tu kali ini. Alhamdulillah, satu jam juga videonya, kita tahan. Baik, sampai berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.